Yuk, buka yuk. Oke. Yuk. Sekarang siapa Mason-nya? Gue. Temennya siapa? Yang mau klaim enggak? Tabok lu, Jul. Udah oke-nya lama banget. Kesel banget tuh gua nahan tuh ngomong. Woi, Andi Jul bisa oke enggak? Tapi game-nya bener, belum mulai. Salah benar. Iya benar. Werewolf tuh werewolf. Lu kok ngomongnya daripada gua ditabok? Iya. Ya udah iya gua mesen. Oke. Okay. Ya, salah mesen ya. Bukan? Mesen iya, dia. Gua mesen, gua ngeklaim Andi Jul. Ada Henry Hu, ada kolokolahnya tadi. Ya udah, ayo next win. Sir. Oke, okay, ntar ngakunya Mas. Berarti Robert. Gitu aja bro. Iya gitu aja terus siklusnya. Troublemaker. Mesen aja terus ngaku di awal. Gua mau ngaku troublemaker tapi mohon maaf dulu nih. Apa? Gua lupa, gua nuker antara Jot Andizul atau Jot Acit. Oke. Oke. Lo keren. Kalau misalnya lupa. Oke. Robert ada yang mau ngaku enggak? Kan Alison kan either tukar gua sama Jul atau Jul apa gua sama Acit kan? Iya. Yeah. Iya, gua. Ya, apapun itu kalau misalnya dia lupa atau gimana atau dia pura-pura lupa itu beda cerita ya. Iya. Oke, okay. Robert enggak ada yang mau ngaku nih. Yeah. Robert ngaku enggak? Pada ada yang ngaku ntar. Ya udah. Ada yang ngaku-ngaku. Enggak ada ya, villager semua sih kebetulan emang desa lagi penuh aja hari ini ya. Kayaknya kalian gak butuh gue naratorin berikut setelah ini anjing. Gak guna gue naratorin. Hah? Ya, yang terakhir, yang aku villager dah. Gue. Ayo villager. Oh, sisanya ngaku apa, kontol? Iya, Oyen ya 4 game. Kita udah main 4 game, dia semuanya bilang, gue villager. Ini gue pertanyakan sekali, jujur ya dari hati gue paling dalam. Gitu, kadang udah gitu anjir. Gua sir. Tadi enggak pernah. Gua sir. Gua awal-awal doang dapat. Gua Norman sir. Siapa yang bilang sir? Willy dulu deh, silakan. Oh, Willy duluan tadi. Gua jujur. Lu buka kartu siapa, Will? Gua buka kartu Devin. Apa? Minion. Lu buka kartu siapa? Gua sir anjing. Terison Villager jangan dibunuh. Dah, itu aja gua mah. Udah dong. Terison, William bohong. Oke, okay. Berdua bohong. Gue si regule tengah. Ini lagi lah. Ini gue liat tengah. Terison Villager, fix Terison Villager jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Lu terserah gak percaya gue. Pesirnya ada tiga. Terison Villager. Kok mukanya Jot tuh kayak gue sama Willy. Kayak gimana gitu ya? Lu anjing ya Jot ya, bangsat ya. Gak usah pura-pura jadi orang jahat lu. Gue gak jadi orang jahat, gue gak percaya sama ini si anjing yang atas gue nih, ini. Ini William itu mulai ngeklaim tuh dia. Musir, gue liat siapa? Oke, okay, kalau misalnya memang Norman deh ya. Lu kan ngebuka dua, duanya apa? Satu werewolf, satu insom. Masa? Gitu lagi tuh. Bergame-game oh, gitu lagi. Ya udah, ngasih informasi. Gak, desanya nggak mensyukuri ya udah gue pergi desa lain. Ramai amat dukunnya. Apa Norman bilang tadi satu di tengah insomniac sama werewolf lagi? Iya. Yeah. Enggak bohong, werewolfnya ada dua, minionnya ada satu. Terison Villager. Serah lu pada nggak percaya sama gue apa gimana? Tapi Terison Villager. Gue dukunnya. Kalau ngebantu banget sih kayaknya. Tadi si. Gue kasih tahu aja ya, role-nya Jot itu udah pasti gue pindahin. Ke siapa? Acit itu yang gue lupa. Ah anjing. Antara siapa sama siapa? Acit atau Andizul? Nah kalau misalnya ditukar Andizul, sebenarnya lu udah gak usah takut antara gue sama Andizul. Ya kalau tuker sama Andizul udah aman. Nah, masalahnya gue sampai sekarang gak tahu Acit itu apa. Villager? Bullshit. Yeay, gak percaya lu. Ini Villager aja main-main. Sorry, bentar. Tadi yang aku sir kan ada Upi sama Will ya. Lu ngebuka siapa, Will? Devin. Gue lebih percaya Will sih. Maaf nih ya, Pia. Devin jadinya sel. Ya udah, serang. Enggak gini. Kalau secara logika, gue mikir gini ya, aja sih. Oke, gimana? Jot udah ngaku nih dia villager. Iya, Iya kan? Devin tuh belum.
Iya. Will berani langsung. Eh, Devin Minion. Devin Minion. Iya. Yeah. Sekarang untungnya apa sih misalnya ngasih tahu Devin Minion itu? Berarti kan Devin gua enggak bakal di-fold kan? Anyway. Devin pengen dijagain kan berarti kan? Berarti dia minionnya, style. Sekarang aku bilang Tyrison itu villager. Sok. Motif aku apa? Masa aku mau bilang kalau Tyrison itu werewolf dan aku minion? Ih, tapi Upi ngomongnya Jot pas Jot udah ngomong. Ya udah. Itu salah satu alasannya sih. Oke, gue aku masih abu-abu nah, juga nih. Tahu, pasti ada bajingan-bajingan yang bakal aku jadi sir ini. Makanya gue tahan tadi. Kalau misalnya gue ngomong di awal juga, dia pasti si William sama si Norman pasti bakal nyari alasan lain. Gue nggak tahu kenapa Norman ngaku sir, tapi kalau William ini William sama Devin udah jelas banget. Norman gitu ngaku sir. Gue ngaku gue nama Willy. Kok gue? Kok nambah lagi sih? Banyak. Nah, emang Norman ngaku. Emang Norman ngaku. Kalau Norman buka siapa? Oh, buka kartu tengah, tengah ya? Ya, yang menurut gua kartu tengahnya sama kayak game sebelumnya menurut gua sangat tidak logis. Shit. Lo sama Darren disirin werewolf berapa kali? Dua kali sih. Ya udah, diem aja. Enggak, cuma tadi room baru. Kalau kemarin enggak ganti room. Udahlah. Jadi oh, ya, algoritma diganti. Teman kita mau tidur aja nggak, Jot? Hah? Villager. Bunuh gua aja. Ya tenor. Gak beneran. Cuy, ini kita harus memecahkan tiga sir ini anjir. Enggak, gini ya. Dan antara mereka bertiga dah itu pokoknya. Ada yang werewolf. Kalau Norman gua enggak bisa nyerang dia. Weh, ini dia nih sana Den. Ren teror. Weh. Sabar ya. Tunggu. Abis ini join Ren. Aku lagi memberikan argumen kuat nih Ren. Gini, kalau William sama Devin ini udah jelas banget ada something. Ya. Kalau Norman gua enggak tahu kenapa dia ngaku sir. Gua jelas ngasih ada informasi something. Sebagai orang baik. Kan gua mau ngasih tahu. Devin bahaya gitu. Jangan. Devin bahaya. Gua tiga-tiganya gua punya argumen gitu kan. Norman tiba-tiba bilang sir, bukannya kartu tengah sama kayak game sebelumnya. Will kayak sama Devin emang kayak saling membela. Upi, gue nggak membela lo. Sir ngomong Devin minion ya? Iya. Si gue nggak membela Willy lo. Kok gue dibilang membela Willy? Oh, kalau logika gue ya, William ini minion ya, Devin ini werewolf-nya. Lo? Enggak. Lo? Enggak dong. Gue orang baik, gue sir, gue buka Devin. Bro, maling aku penjara penuh bro. Ah betul. Ya udahlah. Aduh. Silakan lah. Udahlah, desa ini emang tidak ada harapan dari awal. Emang gak ada. Kocong, Devin. Udahlah. Lu jangan playing victim dan rasa paling sakit, Vin. Lu jangan rasa paling tersiksa di sini, Vin. Sudahlah. Nah, ini masalah si Alison anjing ini gak tahu tuh kerja apa. Enggak, iya, Alison itu. Maaf. Udah ngantuk. Bentar, tapi yang pasti Jot kan? Pasti Jot. Jot, lu beneran villager? Demi Yesus Kristus yang ada di surga. Ini, sel. Tadi aku buka, kenapa aku buka Tyrison tadi ya? Itu pertama gara-gara dia tadi nggak klik mouse kan, kayak telat ya kan? Aku masih ingat banget nih awal-awal yang ngomong, wah, gue villager nih, Alison satu, gue curiga kan. Terus kok Alison? Tyrison tuh otaknya kayak mikir dulu tadi kan, dia kayak mikir lu, anjing gue bohong apa gitu? Oh, udahlah ikutan Alison, makanya gue curiga. Gue buka penyanyi Tyrison tuh kan, pas dibuka, oh, villager. Make sense. Itu yang gue bilang tadi. Enggak. Karena pada rekam beberapa menit kebelakangnya itu Alison, Tyrison itu. Sorry nih Pi ya, di titik apa? Ini gue mulai gak percaya sama lu. Alison yang bukan ngebaca, gue yang ngomong. Aduh villager nih, Alison gak ngomong apa-apa. Gue denger Alison bisa baca, dulu, baru lu ngomong. Tyrison yang ngomong, gue denger Tyrison. Lu tadi gimana sih? Tyrison, gue yang ngomong. Gue yang ngomong. Tyrison yang ngomong. Dengar! Mendengar itu bisa salah, tapi gue ngucap, gue gak mungkin. Lu playback streaming, gue ngentot. Ini maaf, ini Maya, Tyrison ngomong. Gue ngeliat mimik lu pas gue dapet sir ya, itu lu kayak mimikin dulu, ngomong. Makanya gue pilih lu. Dibohong. Enggak, udah. Lu vote Devin, percaya sama gue. Enggak, tapi demi Allah, gue gak tahu ini ya siapa werewolf ya. Tapi demi Allah, gue ngucap bangsat. Demi Yesus Kristus yang ada di surga, gue ngucap. Gue bisa confirm, Jod ngomong. Gue bisa confirm. Gue Devin. Gua bisa confirm Jot juga ngomong sebenarnya. Nah, kalau gua vote William. Karena Bambang itu troublemaker, dia enggak bisa tahu gitu loh. Jangan vote William, Jot. Kalau vote William ya.
Ya udah gue Randy deh, Randy. Dia yang ngejagain Devin loh, dia minionnya. Gue vote Upi. Gue vote Upi, dia salah ngomong itu, keplintit. Enggak, gue gak keplibet. Gue udah kayak gitu tadi, Vin. Enggak, oke. Tadi enggak salah ngomong. Eda, gua no kali ini golput ya, kali ini golput gua vote Andi Jul, dendam pribadi aja. Oke. Gua juga golput. Apa dasar Andi Jul juga deh, gua deh Andi Jul. Eda, gua vote. Kalau tiba-tiba setuju Andi Jul, cheat. Oke, gua vote lu cheat bangsat. Devin. Kok gua sih? Devin, itu tadi dia mau ngejagain Devin lu, makanya gua diem dulu. Eh, Devin tuh minion. Jangan. Berarti William. Enggak. Jangan. Lu jangan ngaku jadi apa sir. Gua sir, gua bisa lihat Devin mini. Kalau dia tipet ya kalah dong kita. Benar. Enggak, tapi di satu sisi ini juga gua mikir ya, kalau memang William memang sir, dia enggak mungkin sekalem ini. Sabar. Dia pasti benar-benar gimana caranya kasih info yang tepat terus terima kasih Jot. Kasih statement. Son, lu tadi lu bilang antara nuker Jot antara sama siapa? Udah kayak sendiri ngentot. Jot. Siapa? Marah-marah. Jot atau Jot Acit? Ini apa nih, gua bingung. Enggak, ini jelas pasti kalau... Jot gua tukernya. Aduh, lu bikin bingung juga sih, Son. Enggak, gini. Stop, udah tinggal vote. Yang ditukar sama si ayo. Alison aman kok dua-duanya. Udah, woi, udah tinggal vote, woi. Udah. Tahu apa ini? Upi. Kok gua sih? Vote Upi. Gue enggak Upi sih. Gua untungnya mau gua tempel juga. Gua Devin. Gua enggak ada untungnya enggak vote gua. Udah vote Devin aja. Gua Devin. Eh jangan minion. Devin. Enggak. Lu ngejagain Devin udah. Kalau lu emang loh, kok gua jagain dia? Justru jangan di parah amat sih anjing. Pada ngapain? Ya Allah. Gua udah vote demi Tuhan tuh. Gua percaya sama Upi, shit. Fuck you all. Gua ditukar beneran sama Alis. Anjir. Ya kan gua nukernya Jot sama ini. Tuh, sama... gua udah punya feeling Andi Jul ngomong. Alison tadi ngomong di awal nuker Jot sama siapa? Enggak, Alison tuh nuker gua tuh werewolf-nya. Nah. Andi Jul Mason. Andi Jul Mason. Nah, gua ketuker kan. Nah, jadinya sih gua udah di Mason sih Andi Jul. Jadi werewolf. Itu werewolf. Nah, gue jadi bingung. Harusnya kita ngikutin Jot. Udah berdasarkan dendam pribadi aja kita. Gue udah bilang kan. Dari awal, dia itu nukernya Acit sama Andi Jul. Bukan Terison sama Acit atau Terison sama Andi Jul. Kesel banget gue. Lu tau gak? Gue tuh robber. Gue ngambil kartu Devin. Gue udah tau. Nah, gue juga jadi bingung ya kan.